Halo guys, balik lagi sama Baju di sini dan kali ini Baju Po ditemenin sama si Mikael. Oke, jadi di video kali ini Baju Po mau ngajak ikan untuk lanjutin lagi nge-review Trevor Henderson Creature. Karena banyak banget teman-teman yang minta di kolom komentar di part pertama kemarin, Cil. Ya udah deh, langsung saja kita mulai main gamenya. Mantap. Kalian sudah kasih like dulu di video ini, subscribe buat teman-teman yang belum. Oke Cil, kita langsung saja masuk ke creature yang pertama. Kemarin terakhir kita udah sampai D17 ya. Iya. Berarti sekarang kita Lil Nugget. Ini apa ini? Nugget kecil cuy. Apa ini cuy? Oh, kita dapat itu cuy, dapat badge Santi Jumbo. Apa ini? Lil Nugget ini apa sih? Ini kok rumah-rumahan doang cuy. Halo? Halo? Gak ada apa-apa, Cil. Sini, Cil. Ah, gak seru. Gak ada apa-apa. Atau dia ngumpet, Cil. Iya, jangan-jangan. Atau kita masuk. Oh, ini, Cil. Ini minion yang kemarin itu. Itu, di belakang nih. Tapi dia gak ngapa-ngapain kok. Baik kok dia. Tuh. Coba-coba. Gak apa-apa, Bang Cupu cuma dicium doang ini. Bokong. Bang Cupu kentut, dicium kentutnya cuy. Nih cuy. Nih cuy. Parah dia. Ini ternyata minionnya suka nyium bau kentut cuy. Selanjutnya apa nih? Ada Serenet lagi nih, Serenet game. Ini beda kayaknya sih. Coba masuk Cil. Iya sih. Ini ada mapnya Cil. Kemarin itu kan cuma pohon doang. Coba-coba kita lihat. Suaranya enggak? Ada suaranya? Aku kan matiin suara. Iya, tapi enggak ada suaranya juga, Cil. Ini di hutan, Cil, kita, Cil. Iya. Mana? Siren Head. Woi, baru dipanggil langsung nongol. No. Hey, coba kita diam aja nanti dimakan enggak, Cil? Coba. Coba, sini. Woi, Siren Head. Nyari badge dulu cuy, siapa tahu. Oh iya, benar. Benar juga ide kamu Cil, kita cari badge dulu ya. Mana? Ada enggak badge-nya? Ketawa lagi tuh. Apa itu dia ketawa? Tapi ini kayak maze gitu Cil. Iya. Ini Siren Head-nya kok malah ketawa ya, bukannya ngu. Enggak jelas ini. Ada enggak badge-nya? Enggak ada cuy, sini cuy. Enggak ada cuy. Ini mapnya luas banget soalnya. Iya. Kita harus cari semua hutan nih kalau mau nyari badge bener-bener nih. Tapi kayaknya kita nggak usah nyari lah. Lama nanti cuy. Yuk reset aja. Hole man, hole itu lobang cuy. Man itu manusia lobang. Maksudnya manusianya tinggal di lobang kayaknya Cil. Apa itu cuy? Itu kayak black hole cuy. Oh my god, the real black hole. Mana sih? Ini kayak SCP-096 cuy. Atau The Wreck cuy. Woi. Cil. Kita gak dikejar gimana ini? Coba kita masuk ke sini. Hop. Kita bisa obi gak di atas? Ke black hole yang putih itu cuy. Iya. Ternyata di sini ada badge ya guys. Ini kita dapat badge nih. Badge hole man. Iya, mantap tuh. Kita dapat badge Holman nih. Dari sini kita harus reset, cuy. Oke. Abis Holman Forgotten Baby. Forgotten Baby, bayi yang terlupakan, cuy. Bayi tapi mukanya kayak setan, cuy. Oh my god, bayi setan. Mukanya serem kayak gitu, dilupakan dia, cuy. Mana? Mana, cuy? Itu boy. Di sebelah sana. Ini. Cuy. Ini ada. Ini apa ini? Ini badge kayaknya nih, coba kita ambil nih. Real badge. Dapat badge lagi tuh. Badge Nurpo. Nurpo. Apa? Ini kayak boneka gitu Cil, coba kita kesana cuy. Funny cuy, itu dinaikin cuy. Mau ditunggangi cuy. Di sini ternyata ada tempat tidur bayinya, tapi bayi kok kayak kambing cuy itu. Aduh. Dilupakan ya cuy, dia kurang mendapatkan cinta dan kasih sayang cuy. Jadinya dia suka marah-marah dan memangsa bocil-bocil di sini cuy. God of Roadkill. God of Roadkill, jadi dewa yang suka
ngekill di jalanan, cuy. Oke. Coba kita lihat nih. Oke. Mana nih? Wow, ini kayak mobil, cuy. Keren nih. Itu. Itu lagi di pojokan, cuy. Cuy, ngapain dia, cuy? Di pojokan nggak ada temennya, cuy. Ini kamu lagi numpang. Ini batch juga nih kayaknya, Cil. Coba ambil. Dia lagi numpang apa ya? Si enggak, ini batch tuh. Kita harus sentuh sarannya supaya dapat secret batch. Coba okay. Ambil. Dapat enggak? Yeah. Dapat ya? Yeah. Oh, namanya batch Siren Head. Kemarin itu kita bukan Siren Head nih ya. Kemarin itu Light Head kita batch-nya. Ini baru nih Siren Head nih. Itu tuh, kita mau lihat enggak tuh di pojokan sebelah sana? Itu batch bukan? Coba kamu kesana, Bang Jopo kesini. Oke. Bang Jopo mau lihat creature-nya kayak gimana di bentuknya? Gak jelas nih kayak tengkorak. Wah, ini dia, Cil! No! Larinya kencang banget! Iya. Hey. Cil, hello! Ini batch, cuy! Ambil! Oh, ada batch? Aduh, Bang Jopo dikejar nanti dulu dong. Jangan diapa-apain dulu. Bang Jopo ambil batch dulu nih. Ini batch apa nih? Hop! Mana? Oh iya, batch juga chicken ghost. Wow. Ya sudah nih. Dah, Bang Jepu udah dapat batch, terserah dah mau diapain tuh. Tadi itu roadkill. Nah, ini nih. Bone sword. Wah, kamu jadi secret roh. Wah, jangan deh, pusing lihat ya. Aduh. Ini nah. Kita masuk ke bone sword ya. Oh my god. Apa ini, cuy? Ini kayak batu-batu. Ini batu apa tengkorak, cuy? Tengkorak, cuy. Tengkorak, cuy. Tengkorak. Iya nih. Si. Tuh ada tengkorak tuh di sebelah sana tuh. Bukan, cuy. Bukan tengkorak, cuy. Itu kan tengkurap, cuy. Tengkurap, cuy. Beda lagi kalau wah itu di situ ada Among Us, cuy. Waduh, tapi Bang Jopo dikejar ini, weh. Ini larinya kencang banget. Ini deh, sini deh. Ada base Among Us, cuy. Ambil. Ah, tuh, impostor cuy, impostor bad cuy namanya cuy. Oh, lari mah. Ambil. Udah dapat belum? Belum lari. Ambil. Dapat enggak? Dapat lari. Ah, iya, reset. Ini kita kemana nih sekarang nih? Up. Ini tadi kita udah ke ini nih. Sekarang selanjutnya kita chicken ghost. Wow, ini chicken ghost ada juga nih. Bang Jumbo pernah nge-review juga nih di Gary Mode nih. Jadi dia bentuknya kayak ayam gitu, cuy. Tuh. Ayam neraka. Tuh, ini ayam nih. Ini kita bisa bikin ayam goyang, cuy. Tuh. Oh. Puyung puyuh, cuy. Tapi ini ada bosnya. Ini namanya chicken ghost, cuy. Bentuknya ya imut juga sih. Tapi dia suka matok, cuy. Gak ada base, cuy. Sini, gak ada base di sini ya? Di belakang coba, di belakang gudang ada nggak? Oh, ini apa nih? Bisa gak nih? Oh gak bisa. Coba belakang gudang. Sini. Siapa tahu ngumpet di belakang gudang, cuy. Iya. Gak ada, cuy. Gak ada batch sini. Yaudah. Reset aja. Nih. Anxious dog. Wah, ini. Ini anjing yang anxious. Wah, ini anjing apa? Bebek ini. Makhluk yang tidak jelas bentuknya, cuy. Si ada batchnya gak? Gak ada, cuy. Gak ada. Dia juga nih. Kismin juga nih, gak ada batchnya. Yaudah, kita reset aja. Iya, parah. Dia Kismin. Selanjutnya ini apa nih? Good boy. Ini kamu nih, Cil. Good boy. Oke, kita masuk ke sini nih. Masuk. Ini kita berkemah, tapi di situ ada kucingnya, weh. Ah, dia gak bisa masuk. Oh, bisa. Ini kayak kucing, cuy. Sini ada tulisannya, cuy. Apa nih? Slenderman, cuy. Oh, no. Cil. Bad Slenderman, cuy, itu cuy. Oh my god, itu dia kayak note gitu ya, note yang ditinggalkan oleh orang-orang yang nyasar di hutannya Slenderman, cuy. Nih. Oke, ayo reset ini, good boy ini dia ternyata kayak serigala ya, serigala berbulu domba itu. Country Road. Iya nih, Bang Cupu juga pernah ngeliat ini. Jadi dia bentuknya tuh. Itu kayak tengkorak gitu, ada Cil. Ada kartun, cuy. Ayo. Ayo, kita ambil dulu, beca. Itu dia lagi senam pagi, cuy, kayaknya, cuy. Iya. Itu ngapain tuh lagi kayang tuh di situ dia. Yaudah, kita ambil beca aja deh. Nah, kartun dong, cuy. Bukan kartun cat. Halo. Udahan dia. Seolah-olahnya udahan, cuy. Langsung digigit, Bang Cupu. Mantap, wih. Damage-nya langsung instant kill, cuy. Country road ya, country road. Ini sebelah sini tadi ya. Country road, cuy.
Witcher. Coba masuk. Sekarang dia kayak itu cuy, kayak manusia. Itu sama aja bentuknya, Cil. Ada beast cuy. Amin. Mana beastnya? Oh, di ujung sana ya. Oke. Iya, ini benar-benar ini dia berdiri ya kayak manusia ya. Ini mirip-mirip itu sih, golem cuy. Iron golem cuy. Kok ada ikan, woi. Nyasar apa ini? Server. Coba klik. There's not moon. Hah? There's no moon. Oke, enggak jelas tuh. Oh, ini dia berdiri cuy, jalan kaki cuy, tapi jalannya pelan enggak kayak tadi cuy. Bisa lari dia. Dia bisa lari ternyata dong. Ayo. Sekarang kita masuk ke ini apa nih? Warna ijo-ijo nih. Piping Tom. Tom kucing kan nih? Tom the server. Tom apa ya? Mana cuy? Enggak ada cuy. Empat di mana dia? Biasanya base itu di sudut-sudut ruangan gitu cuy. Mana Cil? Kok gak ada creature-nya Cil? Hello? Itu di Cil! Di sebelah pojok sana Cil! Tapi gak ada base-nya masalahnya. Iya gak ada base-nya tuh. Iya nih gak ada base juga nih Kismin nih dia. Ngapain tuh dia? Kismin? Ini cuy lehernya cuy. Kayak genter cuy. Genter itu buat nyengket mangga cuy. Kepanjangan dia lehernya cuy. Parah betul ya. Terakhir apa nih? Kita coba lihat nih. Terakhir. Ini. The Country Road Creature. Ini kayaknya serem Cil. The Country Road Creature Human. Oh my god. Cederuan. Okay. Ayo masuk yuk. Cederuan. Ayo. Kalau sebelahnya Ghost Peak itu. Ayo. Cil kok mirip SpongeBob Cil di sini Cil? Hah? Itu tuh ada SpongeBob di sana. Tapi kita nggak bisa ke sana Cil. Dia kayak lewat sini. Kita naik dulu. Ini kayaknya ada tembok yang tak kasat mata cuy. Iya. Tuh. Tidak bisa. Kita panjat cuy. Yuk. Wih. Oh kayak gitu caranya. Oke. Berarti kita harus manjat sampai atas. Terus kita lompat ke sebelah sana untuk ngambil badge-nya SpongeBob nih ya. Tapi ini bukan SpongeBob Cil. Ini Illuminati Cil. Bill Cheaper by Trevor Creators. Itu killernya ya? Bill Cheaper. Iya ini bentuknya kayak Dajjal cuy, mata satu cuy, Illuminati nih cuy. Sini Cil. Selfie dulu Cil, sini Cil. Sini. Hello? Kamu kemana Cil? Cil? Ya. Kok aku ke monster sebelumnya? Hah? Kok kamu bisa ke teleport Cil? Jangan-jangan ini kekuatan Illuminatinya Cil. Enggak cuy, coba cuy deketin itunya yang orang berdiri di situ enggak ngapa-ngapain. Oke. Oh iya. Iya cuy. Keteleport ke monster sebelumnya Cil. Ini nih. Iya cuy. Ternyata di situ ada secretnya Cil. Jadi kalau kita ke orang itu, kita langsung diteleport ke monster ini Cil supaya kita dimakan Cil. Oke deh guys, sampai di sini dulu video kali ini. Bang Jumpu Barmi Koce ngelihat creature bikinan Trevor Henderson ya. Kalau kalian masih suka dengan game ini, boleh kasih like yang banyak di video ini ya. Nanti kalau like-nya banyak, kita bakal lanjutin untuk nge-review creature-creature seterusnya karena masih panjang banget sampai di sebelah sana. Iya. Thank you banget udah nonton sampai ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.